saya sama sekarang kondisi kamar jangan melawan itu loh masuk. Jadi kalau bukan saya ini kan ini kan masuk Pak. Habis nunggu nunggu, habis nunggu nunggu. Kapan selesai yo yang nunggu terus? Heeh. Bukan kenangan mau ngomong pura-pura sarapan ya. Sudah berkali-kali Pak kami datang ini. Sudah upaya apapun Mas, sudah kami tempuh. Itu masuk kalon lah. Satu Tuhan. Ini santungnya terlalu kurang. Jangan naik emosi, itu terlalu depan. Jangan naik emosi, orang emosi juga. Kami juga bisa emosi. Kamu yang ngomong itu. Yang ditangkap lu sampai sekarang nggak ada. Ini ada solusinya. Mau di kantor. Ibu tuh yang nggak gerak tadi. Emosi-emosi. Sudah kawan-kawan di depan. Nanti kan kami yang pergi bicara di satu satu ya. Kita tolong bicara ini kantor. Ya. Bicara di fasilitas enggak? Ya, oke. Kita mau kita saling sering udah tahu Pak di kantor memang tahu kami kalau di kantor. Kita kantor kan cuma kecil. Kantor tuh jangan mau kena pukul kamu wae. Masuk kopi yang enggak pungli. Ini kan saya tunggu-tunggu dari kemarin. Nunggu kok, Pak. Nunggu ini udah berbulan-bulan. Perkantor, apa? Tunggu dulu di depan. Kami ini dianggap sebelah mata sebagai tukang parkir. Ya. Kami dianggap sebelah mata, Pak. Pemerintah tidak pernah mau ngurusin kami. Kesannya bahkan kami ini selalu dikasih-kasih janji palsu terus. Malah sekarang di lapangan itu semakin rusuh. Semenjak kedatangan Bisut, Bapak aja enggak enak kalau kita berjanji palsu. Cuma kami, Pak.